Assalamualaikum, ketemu lagi sama Mami Ulan. Jadi Mami Ulan nanti mau ngerekam satu-satu mahasiswa Mami Ulan yang lagi UTS. Jadi lagi UAS. Jadi ini nanti temanya tentang teknologi sederhana. Ya, teknologi itu dibagi menjadi dua, yang modern dan yang sederhana. Yang modern kita tahu ya, ada laptop, ada gadget, ada LCD, kayak begitu. Nah, yang sederhana ini nanti akan ada di channel YouTube Mami Ulan. Mau tahu keseruannya? Check it out! Nih, ini nama medianya apa? Tutup botol pintar. Pintarnya kenapa? Pintarnya ini anak akan diajak bermain untuk tarik, bisa aja namanya itu tarik karet. Di sini nanti anak disuruh lempar dadu. Seumpama ini anak mendapatkan 5 titik dari dadu, disuruh tarik sesuai jumlah dadu, titik dadu yang diperoleh anak tersebut. Contoh, contohnya seperti ini. Nah, setelah anak menarik tutup botol, terus anak itu akan berbagian. Ini namanya apa? Warna apa, Dek? Hijau. Ini warna apa? Biru. Ini warna apa? Terus anak itu ditanya, ini jumlahnya berapa? Ayo dihitung bareng-bareng sama Bu. 3, 4,
menyebutkan warna dan menyebutkan jumlah yang didapat, anak disuruh menyebutkan angka-angka yang ada di bawah ini. Setelah selesai, kita akan melihat bagaimana kemampuan anak tersebut dan bagaimana perkembangan bahasa dan kognitif anak dan motorik anak saat memperoleh, saat memainkan. Seumpama motorik anak itu bagus, anak itu pasti akan menarik karet tersebut dengan baik dan mengarahkan karet tersebut dengan tutup-tutup botol ini sesuai dengan keinginan dan pengetahuannya. Dan bahasa anak itu pasti akan menjelaskan ini warna ini Bu, ini warna ini dan jumlahnya segini. Anak itu pasti akan bisa mengolah katanya sendiri sesuai apa yang dia ketahui selama pembelajaran sebelum-sebelumnya. Ma April, media pembelajaranmu apa? Ular tangga pintar dan bermoral. Bermoralnya kenapa itu? Kok unik bermoral? Karena di dalam ular tangga ini ada adab-adab dan juga pendekatan sama Allah. Oh gitu. Jadi ada nilai agama dan moralnya ya di situ. Melalui pertanyaan yang ada di ular tangga. Oke, cara bermainnya gimana? Cara dibagi dengan dua kelompok, ada kelompok A dan kelompok B, bisa beranggotakan bebas atau minimal 5. Terus seperti biasa mengocok dadu dulu. Ini jumlahnya berapa? Kita berjalan mulai start. Misalnya ketika dikocok keluar 5. Maka berjalan sampai ke angka 5. 1 2 3 4 5. Ketika ada tangga langsung saja naik. Jadi pindah di angka 22. Oh, jadi memang kayak permainan ular tangga biasa. Iya. Cuman itu pertanyaannya pertanyaan tentang nilai agama dan moral. Iya. Oke. Okay. Terus kalau ada yang tanda tanya, pertanyaannya dari kotak sini. Oh, itu. Contohnya pertanyaan apa? Menyebutkan gerakan sholat dengan urutan yang benar. Menyebutkan gerakan sholat dengan urutan yang benar, terus diperagakan. Ya, terus ada yang bunyi-bunyi. Oke, okay. Udah. Oke, okay, thank you. Asin, Nadira sama Alfira. Jadi ini APE kita judulnya Memancing Magnet Baca. Dibuatnya dari kardus bekas, kardus batu, terus di tutupnya ada lubang yang ada mangkuknya dan ada kotak untuk sebagai tempat nanti. Nah, ini ada beberapa huruf kosakata, ada juga magnet yang berbentuk terbuat dari sedotan. Jadi cara bermainnya, anak disuruh mengambil salah satu gambar dan guru meletakkan beberapa kosakata di sini. Menyimpan paperclip yang bisa agar anak itu bisa mengambil dari dengan sedotan yang ada magnetnya. Jadi seperti ini. Jadi ini kok bisa nempel? Ini kok bisa nempel? Ini ada paperclipnya. Oh. Jadi ada paperclip, terus kita bungkus kertas sama kita kasih isolasi supaya apa? Jadi ada beberapa gambar, misalnya contohnya gambar bola. Jadi gambarnya ditaruh di kotak, lalu gambarnya misalnya anak sudah tahu ini bola, tapi bola itu tulisannya seperti apa? Jadi anak diminta untuk pegang apa ini namanya? Pancingan. Pancingnya dan diarahkan ke huruf yang kosakata yang sesuai dengan gambarnya. Kalau sudah nempel dimasukkan ke sini, terus sampai selesai. Kalau sudah, gambar selanjutnya ada gambar keju. Oke, ini ya. Yang ini ya. Ini kan aspek udah bagus sih sebenarnya. Ini buat anak usia yang 5 sampai 6 tahun ya, TKB. Nah, ini kasih warna yang lebih terang,
ya? Iya. Ini kasih warna yang lebih terang. Terus ini biasanya itu kalau huruf pertama dia warnanya beda sama huruf kedua. Biar apa? Biar maksudnya biar bisa bedain biasanya, ya. Oke, tapi sudah bagus lah buat anak TKB yang belajar membaca ya. Iya. Ayo, siapa nih? Rena. Rena sama Intan. Oke. Surprise. What's this? Ini kado pintar. Kado pintar? Iya. Berarti kalau dikasih kado itu dia bisa pintar gitu. Iya, kenapa kami memilih nama ini kado pintar kan buat yang positif buat anak. Jadi kita memancing niat anak dulu. Oh ya, kita unboxing dulu ya, guys. Oke. Masuk ke channel YouTube kamu ya ini ya. Iya. Iya, ini isinya dari semua aspeknya masuk. Yang pertama ini bisa dibuka karena ini dimainkan. Kenapa kami itu menyertai permainan seperti ini karena di sini itu lebih banyak ke kognitifnya anak. Kita sertakan permainan. Nah, ini bolanya awal permainannya itu seperti ini. Misalnya anak itu memulainya dari sini ataupun dari sisi sini. Jadi ini melatih dari kesabaran anak, sosial emosionalnya anak. Nah, ataupun nanti ini anak harus bisa melatih kesabarannya juga, kognitif sama sosial emosional. Oke. Kemudian ini ada permainan urutan wudu. Jadi di sini juga mengembangkan aspek nilai moral agama pada anak. Jadi anak itu nanti bisa buka sini. Jadi anak itu sambil praktek bisa sambil praktek. Oke. Ya. Terus nah, selanjutnya di sini itu ada penjumlahan dan pengurangan. Nah, di kan biasanya anak itu kan biar enggak bosan ya kalau ngitungnya ke tangan, kita coba ngitungnya pakai ini. Nah, ini kenapa kita naruhnya angkanya di sini? Itu ini angkanya sudah sesuai urutan dari angka 1. Diminta itu misalnya penjumlahan ya bisa menggunakan yang penjumlahan ataupun yang pengurangan. Nah, di sini ini semacam ya kita ngitungnya seperti di tangan lah, tapi ini kita menggunakan media, misalnya pengurangan. Bisa ditekuk. Ya bisa ditekuk. Ya. Oke. Okay. Jadi ini anak bisa mencocokkan bentuk mana yang sesuai dengannya di sini. Apa tuh? Ini bentuk persegi. Oh, persegi. Square. Ya, lingkaran. Ini oval. Segi panjang. Setengah lingkaran. Segitiga. Oke, thank you kado pintarnya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah direkam. Ya. Ayo. Apa yang kita ini judulnya adalah Tree of Math, yaitu pohon matematika. Tree of Math. Pohon matematika. Oke. Jadi karena mengenalkan jenis-jenis angka sama tanda silangan matematika. Di mana angkanya ada angka 1 sampai 10 dan penjumlahan pengurangan sama dengan tanda kurang tanda lebih. Di sini kita menggunakan semua itu guru memberi instruksi kepada anak, misalnya 3 ditambah 2. Jadi anak menaruh angka 3, tanda plus, dan angka 2. Setelah itu
3 tambah 6. Jadi setelah itu anak benar hasilnya di sini. Jadi seperti itu. Oke, berarti ini cocoknya untuk anak usia 5-6 tahun yang sudah mengerti pengurangan dan penjumlahan. Oke. Ini mau bulan. Nah, tapi kok kayak bentuk rumah? Enggak, emang mau bulan cuma dulu ini. Ini nanti diputar. Jadi diputarnya bisa jalan sendiri. Kan kalau sekarang kan ada kayak bentuk mobilnya ini, ini kalau anak zaman dulu itu punya kayak gini, jadi ini diputar terus bisa jalan sendiri. Oke, sik sik. Terus ini niatnya mau bikin pesawat. Apa? Enggak dengar. Terus saya niatnya mau bikin pesawat. Terus dari... bikin pesawat. Fungsinya? Fungsinya cuman mainan pesawat-pesawatan tau. Iya, terus juga kan ini kan beli bahan-bahan yang apa daur ulang gitu, jadi bisa dimanfaatin. Ya. Itu kamu ngajak anaknya buat bikin apa yang bisa dimanfaatkan lagi gitu. Kamu ngajak anaknya buat bikin. Iya. Enggak cuman kamu bikin terus mainan pesawat-pesawatan enggak gitu. Oke gitu. Oke, terus aspek perkembangan apa yang perkembangan yang itu yang ada di media kamu buat anak-anak? Motorik halus ya, sama kreativitas seni. Oke. Pengingat aktivitasku. Jadi pengingat aktivitasku. Jadi di sini anak bisa belajar mengenal waktu kan. Kan di rumah mesti kan ada jam, tapi kan jamnya bentuknya seperti biasa, enggak kayak warna-warni kayak punya kita gitu. Jadi di sini bisa mengembangkan aspek kognitif dengan dan mengenal adanya warna-warna. Dan di sini anak juga bisa apa? Belajar waktu. Belajar ya, belajar jam. Iya. Yeah. Terus itu ada baterainya enggak belakangnya? Enggak ada. Ah, terus. Enggak, bukan. Ini juga ada aspek motoriknya. Jadi mungkin gurunya itu bisa memanggil anak-anak peserta didiknya bisa ke depan itu jam 7 tuh karena jam 8 gitu. Terus biasanya bangun pagi adik ngapain? Jadi anak juga bisa menceritakan, bisa mengembangkan aspek bahasanya gitu. Oke. Thank you ya. Thank you. Ayo kopi. Kopi. Apa itu kopi? Kopi kotak pintar. Oh, kotak pintar. Koper pintar. Koper apa kotak? Koper. Pintar. Wow. What's that? Ini apa ya? Itu dari ini dari bungkus korek. Nggih. Di permainan ini bisa mengembangkan aspek aspek kognitif anak sama sosial emosional anak. Terus nah, cara bermainnya? Cara bermainnya tidak nulisin di papan gitu ya. Mm-hmm. Di papan kayak seumpamanya namanya sendiri, namanya apa gitu, nama binatang apa gitu. Contoh kayak disuruh nulis ayam. Ini ditempelin. Oh, ada hurufnya itu. Ya. Ditempelin. Kayak gini. Oke. Ya, buat anak TKV ya, usia 5-6 tahun. Oh. Sama kayak punya Fanny, sama punya itu tadi. Siapa? Berlian, ya. Punya Nadira ya? Iya. Udah gitu. Gitu toh. Yang itu apa? Angka. Ini angka. Ya dibuat kayak penjumlahan sama pengurangan gitu. Berarti kurang lebihnya sama kayak punya si Berlian, cuman Berlian bentuknya pohon, ini bentuknya kotak. Oh, iya. Oke, thank you.
bedanya antara bahasa Inggris yang aslinya sama pengucapannya atau tulisannya itu kan nggak tahu. Tulisan aslinya itu kayak gimana. Jadi kita pelajarin dikit dari gamebook ini, tulisannya seperti ini. Oke, okay. Tapi kan nggak boleh ngajar bahasa Inggris yang salah ke anak usia dini loh ya. Fatal akibatnya. Tapi ditekankan di gamebook. Oke. Okay. Gimana itu gamebook itu cara mainnya? Jadi di sini nanti pertama permainannya itu nanti anak dikenalkan huruf vokal. Jadi di huruf vokal ini, di huruf vokal ini nanti anak itu bisa bicara. Kan ada A, I, itu apa? Buka. Bibirnya harus dibuka lebar, terus I, U, E, dan O. Dan dari huruf vokal ini nanti anak itu bisa menyanyikan lagu atau lagunya seperti yang A apel manis, I ikan laut. Kita menggunakan berapa untuk melatih aspek motorik halusnya. Jadi di sini nanti anak juga bisa membedakan antara kasar dan halus. Puzzle-nya puzzle apa itu? Geometri? Iya. Bentuk geometri serta urutan gambar yang sesuai dengan yang ada di samping. Jadi anak dapat dikembangkan adalah motorik halus serta kognitif. Selanjutnya 0 angka 1. Jadi untuk yang angka ini nanti anak itu diminta, guru itu meminta anak untuk menunjuk yang mana angka 1, yang mana angka 5, yang mana mengenai angka ini sampai sejauh mana. Jadi ini nama media pembelajarannya yaitu kartu angka. Jadi di sini itu ada angka mulai dari angka diangkat. Nah, diangkat itu biar kelihatan. Mulai dari angka 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1 sampai 10. 9, 10 ya, 10. Terus di sini anak disuruh menyesuaikan angka yang ada di sini. Misal angka 3. Jadi anak di sini untuk memasangkan manik-manik di sesuai jumlah. Iya, oh gitu. Jumlah. Jadi misal ini 3. Bisa mengenal angka dan warna. Di sini kan warnanya banyak, ada biru tua, ada coklat, ada biru muda, kuning dan lain-lain. Dan aspek perkembangannya yaitu yang pertama kognitif. Jadi anak di sini dituntut untuk berpikir ada berapa angka yang harus dimasukkan ke dalam kartu ini. Terus fisik motorik juga untuk memasukkan manik-manik ke dalam ini, karena kan ini kan lubangnya kan kecil. Jadi anak itu untuk dilatih untuk bersabar untuk melakukan lubang ini tadi. Kognitif juga bisa, apakah anak itu konsentrasi atau enggak. Kalau enggak konsentrasi kan bisa salah masuk lubangnya. Oh, masuk motorik halus itu koordinasi antara mata dan tangan. Iya. Ya, itu. Ya. Oke, okay, thank you. Ya, Mams. Itu tadi keseruan Mami Ulan bersama mahasiswa Mami Ulan yang cantik-cantik dan juga pintar-pintar. Jadi, beraneka ragam kan media-media pembelajaran yang bisa kita pakai buat anak selain dengan menggunakan gadget. Ada banyak permainan yang bisa kita buat sendiri. Itu tadi contohnya, Mams. Nah, sekian video dari Mami Ulan. Semoga video kali ini bermanfaat. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa apa, Kak? Subscribe. Subscribe.